Oke, selamat kembali ke channel Aming Black Sino ya. Sekarang ini saya proses untuk kasih buang-buang dia punya tuh daki-daki. Sebab ini nanti saya mau spray warna silver lah. Oke, warna silver. Jadi saya pakai ubat yang paling kuat, paling selalu saya pakai ini yang tidak campur airnya lah. Lepas itu saya kasih, kemarin sudah step pertama, dia mesti mau step sampai ketiga baru saya spray. Sebab saya mau tinggal betul-betul di mana yang ada daki-daki ya. Oke. Itu nanti baru ras pakai sabun lah cuci sebelum kita mau spray lah. Ini barang kita kena pakai secara manual. Kalau orang pakai mesin tak boleh, tapi saya jenis yang mau kurik bagian-bagian yang di sini supaya tu nanti kita cat ya cantik. Eh, okay. Saya punya lada pun jadi. Cap Pro 2 cap dasu. Baru siap kita mau cat nanti. Oke, ini oasis ha. Oasis ini kalau kita sudah buka kita alang-alang lah, sebab kadang-kadang kalau lama-lama dia akan di sini leaking. Jadi ini mau ganti lah. Ini saya nampak macam baru dibuka, tapi kalau kita sudah buka kita pun alang-alang juga buka, ditukar tuh ori. Oke. Bagian sebelah sana sudah, sini nanti mau cap ya, ini karena buka. Oke, okay. So saya mau pergi bagian belakang sudah. Oke, okay. Ini plate mau buka deh. Oke, okay. Ini plate kita tengok, kutul. Oke, okay. Alright, nanti kita jumpa. Oke, okay, sekarang ini kami proses mau kasih taruh minyak di blok supaya dia tidak makan tagar. Sekarang ini kan kami sudah cuci, so sekarang ini kita mau taruh minyak deh. Oke, okay. Minyak tukar di tisu. Kasih dua dapet ya. Oke, nanti kita mau kasih licin nih balik nih. Kita pas itu kita mau selotip kasih jangan ada tagar gitu. Oke, selamat pagi semua, selamat kembali ke channel Aming Black Sino. Oke, saya nyari kenari punya nih. Siapa spray dulu, sudah cuci, lepas itu saya sudah kasih spray undercoat. Ini maksudnya kasih warna silver sama dia punya tuh oil pump semua, sama dia punya flyway semua. Terus sekarang ini saya mau kasih bersih satu lagi tempat tangki lah. Oke, ini kan sih nanti kemudian nanti saya ada project ya. Oke, ini dia tangki dia. Oke, saya mau kasih bersih dia. Oke, saya mau buang masa macam dulu main kikis kan. Sekarang saya pakai inilah apa nih, pistol lah. Senjata lama saya nih. Oke, kalau gini lebih cepat lah. Oke, okay. Lebih cepat kita punya kerja lah. Thank you.
Kamu pergi DIY, okay, DIY kamu boleh jumpa begini ataupun mana-mana hardware lah. Okay, pakai bur macam biasa punya bur pun boleh. Okay, kalau kamu main kikis, kamu perlukan mungkin dalam 20 minit ataupun 30 minit. Kalau begini, kamu mungkin bersih dalam 10 minit lah. Ataupun 10 minit atau 15 minit, tak masalah. Nasib tidak luka. Oh. Anak bukan sakit. Sunyi, nyari sunyi. Saya satu orang nyari. Satu orang saya sebab ada yang pergi dos, ada yang balik kampung. Tidak apa, kita sudah biasakan diri dengan kejap dekari. Mesti mau kalau jadi bos ataupun bos sendiri, jadilah. Belajar dah dekari. Ini nanti kita mau tukur, tukur balik deh. Sebab ini saya tempat sekiau, oke? Untuk kasih keluar tuh kerengkes tuh hari. Jadi bagian di sini ini kita mesti habis fokus kasih gam dia banyak sedikit, kasih tebal dia, oke? Oh.
Okay, selesai sudah. Jadi di sini punya masak kita ambil dalam masa 7 menit lah. Kalau kita kikis-kikis mungkin 20 menit atau 25 menit buat ini barang lah. Okay. So sekarang ini saya mau pergi cuci dulu. Okay. Kasih lari di bagian-bagian di dalam sini banyak tu kabin-kabin ataupun ini silikon-silikon. Lepas tu nanti saya mau spray dia warna emas mungkin ataupun warna hitam lah. Tapi dia sudah hitam tapi saya tidak mau kasih hitam lah. Kasih dia silver ataupun warna emas lah. Sebab dia punya saya mau ini enjin saya mau kasih tema dia silver hitam emas. Nah, okay. Jadi nanti kita update lagi kerja kita.